kita keluarkan gelnya ya teman-teman. Nih kalian bisa lihat, ini itu gelnya lebih kental banget. Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan review sebuah produk dari Korea, dan ini tuh produknya cukup hits banget. Tapi pasti di antara kalian juga ada yang belum tahu. Makanya sebelum ke videonya, kalian jangan lupa klik tombol subscribe, terus nyalakan bunyi loncengnya sebagai turn on notifikasi. Lalu like dan komen ya teman-teman, kalau kalian ada punya saran aku buat video apa lagi. Video kali ini aku mau review produk dari Nature Republic. Tapi ini yang gelnya kaktus, bukan gel aloe vera. Sini aku akan review kaktus 92% gel kaktus ya teman-teman. Jadi ini tuh kandungan dari gel kaktusnya tuh 92% dan 8%-nya itu lain-lainnya ya teman-teman. Kenapa di sini aku mau review Nature Republic yang kaktus? Karena ini tuh luar biasa banget teman-teman. Ini tuh jauh banget bedanya sama yang aloe vera. Di sini itu kaktus yang kita ketahui tanaman yang bisa hidup tanpa air di padang pasir sana teman-teman. Terus dia itu punya berduri gitu ya. Tapi dibalik itu semua, gelnya kaktus itu sangat bagus banget buat kecantikan perawatan kita, perawatan tubuh kalian atau wajah kalian. Jadi aku bakal langsung review aja ke kalian. Ini kemasan yang tuh ukuran 250 ml. Kayak gini ya teman-teman. Dominan warna kemasannya itu hijau muda dan ada warna pink peach kayak gini. Yang membedakan sama aloe vera yang hijau muda, karena mungkin ada kayak bunganya itu merah-merah gitu ya teman-teman. Kemasannya yang pasti kalau kalian punya kemasan kayak gini dibanding yang jar itu lebih higienis, yang tutup kayak gini ya teman-teman, karena ini kan nggak kesentuh jadi kalian ambil secukupnya gitu. Jadi ini itu gel kaktus ini lebih melembabkan dibanding yang aloe vera teman-teman. Di sini itu ada bacaannya kayak gini ya teman-teman, selebihnya itu bahasa Korea. Dan kita bacain aja, ini gel untuk melembabkan wajah dan tubuh kalian teman-teman. Kalian bisa gunakan ini sebelum kalian tidur, bisa jadi sleeping mask kayak gitu. Atau enggak, gel ini bisa kalian pakai sebelum kalian pakai make up, menjadi primer make up kalian atau base make up kalian itu. Pakai ini, rekomend banget. Dan di sini kita langsung aja ya buka. Kita keluarkan gelnya ya teman-teman. Nih kalian bisa lihat, ini itu gelnya lebih kental banget dibanding yang aloe vera yang lebih cair. Ini tuh lihat kental banget ya teman-teman. Ini kental. Di sini aku wajah aku udah dicuci sebelumnya pakai facial foam. Jadi aku udah cuci wajah aku. Aku bakal langsung aja ya teman-teman pakaiin ke wajah aku. Ini tuh nih aku cium aromanya ya teman-teman. Di sini ada aromanya tapi nggak nyengat banget, tapi wangi, tapi aku nggak bisa deskripsiin ini aroma apa. Mungkin dari kandungan kaktusnya itu ya teman-teman, tapi masih ada wangi-wanginya. Terus di kemasannya juga, jadi gel ini tuh bisa buat tenangin wajah kalian. Jadi wajah kalian yang misalnya dari aktivitas di luar sana kepanasan, kalian bisa pakai gel ini gitu sebagai kayak moisturizer-nya kulit kalian. Jadi kulit kalian lebih lembab lagi, pokoknya ini bakal melembabkan kulit wajah kalian yang kering gitu ya. Nih kalian ya, pakai aja langsung ke wajah kalian ya teman-teman. Jadi kalian bisa gunakan sebagai sleeping mask kayak gitu. Jadi pas kalian bangun tidur itu wajah kalian masih lembab, nggak kering sama sekali karena oleh gel ini nih. Kayak gini aja ya teman-teman. Pakai kayak gini. Dan ini tuh sensasinya nggak langsung dingin di wajah kalian gitu. Beda sama yang aloe vera itu langsung dingin gitu, cool banget. Ini enggak teman-teman. Jadi ini tuh nggak langsung, tapi cepet banget meresapnya teman-teman ke
ke wajah kalian. Sisanya aku akan pakaikan ke tubuh aku, ke lengan aku ya teman-teman. Biar lengan aku nggak kering gitu. Nah, kayak gini teman-teman, dan ini tuh nggak lengket sama sekali ya teman-teman. Jadi aku udah nih nggak lengket ya teman-teman, biasa aja, nggak ada sensasi lengket sama sekali. Kayak air aja, gel-gel biasa aja kayak gitu. Dan kayak gini teman-teman. Dan aku akan biarkan gel ini sampai semalaman. Jadi aku reviewnya sampai sini. Dan buat yang belum tahu, ini harganya satu tub ukuran 250 ml sebesar ini kalian bisa beli dengan harga 160.000 ya teman-teman. Ini harganya 160.000 teman-teman. Tapi ini tuh bisa buat kalian pakai selama 3 bulan karena ini tuh banyak banget dan kalian pakai itu cuman sedikit banget lah paling. Ya teman-teman, nggak dingin sama sekali tapi kayak ada jadi kehangat, jadi anget gitu loh. Wajah kalian kayak agak sedikit panas gitu, kayak meresap gitu mereka ke pori-pori wajah kalian yang kering gitu. Karena ini tuh ampuh buat ngelembabkan wajah kalian teman-teman. Pokoknya ini bisa merangkal radikal bebas juga, menangkal radikal bebas, terus bisa sebagai anti inflamasi dan bisa mencegah penuaan dini teman-teman. Dan yang pastinya ini tuh bisa melembabkan kulit wajah kalian. Kulit wajah kalian tetap mulus, lembut gitu. Nggak kering, nggak crack kayak gitu ya teman-teman. Dan sekian ya teman-teman review dari aku. Semoga bermanfaat. Dan aku akan biarkan ini gel ini semalaman di wajahku. Jadi kalau buat kalian yang mau coba rasakan sendiri manfaatnya, kalian bisa beli gel ini 160.000 dalam kemasan 250 ml ini kayak gini ya teman-teman. Nih, gel kaktus dari Natur Republik.